Polisi wanita dari Polres Metro Jakarta Utara sambangi warga korban kebakaran yang terjadi di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Pada kegiatan ini, para polwan juga memberikan trauma healing kepada anak-anak yang menjadi korban pada peristiwa itu. Kabak Sumda Polres Metro Jakarta Utara AKBP Yayuk mengatakan pemberian trauma healing ini bertujuan untuk memberikan penghiburan agar anak-anak merasa senang dan melupakan kejadian yang menimpanya. Hari ini kami polwan Polres Metro Jakarta Utara sedang melaksanakan kegiatan trauma healing kepada anak-anak korban dari peristiwa kebakaran yang ada di wilayah Jalan Inspeksi Kali Sunter, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Adapun kegiatan kami hari ini yang pertama yaitu memberikan penghiburan kepada mereka, kekuatan secara psikologi dan juga dengan cara mengajak mereka bermain agar mereka melupakan kejadian yang sudah menimpa pada dirinya dan tetap semangat untuk belajar dan tetap sehat di lingkungan yang saat ini sedang membutuhkan perbaikan. Dan selanjutnya juga kami membagikan sedikit makanan, kemudian mengadakan lomba-lomba biar mereka juga merasa bahagia, bangkit kembali semangatnya. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.